Bapak Yongki dan Ibu, kita udah diterima di sini. Alhamdulillah belum muter, udah kalian cegat, jadi nggak bisa lihat-lihat dulu. Tapi ya apa ya, aku senang lah bisa sebelum Ramadan bisa kesini untuk melihat langsung, karena kan biasa memang kalau ada kayak gini aku langsung turun langsung untuk melihat keadaannya. Dan alhamdulillah kita udah siapin tadi ada 4 ton ya, Riz ya, 4 ton barang-barang berupa ya ada 2 mobil truk, ada sembako Pak, ada obat, ada cemilan sama baju muslim buat lebaran mungkin bisa dipakai, dan ada ada snack-snack. Mudah-mudahan, karena kan kita merasakan ya di saat kita udah mau Ramadan terus tiba-tiba ada musibah seperti ini pasti sedih banget rasanya. Jadi mudah-mudahan ya, walaupun ini mungkin tidak seberapa, tapi semoga bisa membantu warga yang ada di sini gitu. Karena ya pasti kan banyak anak-anak kecil juga, banyak orang tua juga gitu, dan mudah-mudahan tetap bisa menjalankan nanti Hari Raya Idul Fitri dengan lancar, dengan baik gitu. Gimana dari Bapak, ini bisa diceritakan, maaf ya Pak, saya duduk. Gimana bisa diceritakan kondisinya kayak gimana Pak di sini? Ya senang ya kan, senang lah, artinya banyak orang yang bahagia dengan apa yang kita, dengan kehadiran kita. Itu kan suatu hal yang gimana ya gitu, karena kan terakhir saya ke korban kebakaran di mana waktu itu lagi pandemi yang lagi agak parah, jadi kita nggak bisa terlalu kayak begini. Tapi walaupun ini juga lumayan untuk kerumunannya. Nah di sini alhamdulillah ya, menurut saya warga bisa antusias gini bukan sesuatu hal yang tidak menyenangkan ya. Menurut saya ini menyenangkan karena mereka antusias melihat ada orang yang memberi bantuan gitu. Jadi nggak pernah saya anggap, aduh risih lah, nggak ada gitu. Cuma memang karena pandemi jadi masih ada agak was-was ya Pak RW ya. Karena kan kita tetap harus jaga prokes gitu, apalagi kan ramai sekali gitu. Gimana Pak RW, mungkin keadaannya di sini udah berapa hari sih ini kejadiannya, dan awal mulanya tuh kenapa Pak? Jadi ini sudah hari ketiga ya. Ini sudah hari ketiga ya mereka ada di pengungsian. Awal kejadian ini disebabkan korsleting listrik. Dan alhamdulillah waktu diberitakan bahwa Ibu Santi mau datang, masyarakat yang ada di sini sangat terhibur, sangat antusias. Karena mereka secara psikologi dan mental agak sedikit down. Dengan diinfokan kehadiran Ibu Santi di sini, mereka agak terhibur dan sangat berharap ini menjadi melupakan luka mereka yang untuk sementara. Kami selaku perwakilan warga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran dan bantuannya. Mudah-mudahan apa yang diberikan sangat bisa bermanfaat untuk warga kami, dan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Ibu Santi dan keluarga sehingga bisa menjadi lebih baik dan maju dan memperhatikan orang kecil lagi. Amin. 381 kakak yang terkena dampak dan terbakar. Kalau untuk rumah saat ini belum teridentifikasi secara pasti karena rumahnya kecil-kecil Ibu Santi. Ya, jumlah kepala jiwa itu 1000 jiwa lebih. Di sini ada 3 tempat penampungan. Nanti kalau Ibu Santi lewat lagi itu ada bisa 2 penampungan ya, lagi ya. Kan siap. Selain bantuan secara material, bantuan secara psikis juga itu diperlukan ya dengan kehadiran. Siapa tahu mereka dengan kayak tadi aja kan lumayan mereka senang ya, didatengin gitu. Jadi itu sih menurut kita, dan mungkin ini bisa jadi suatu perhatian bahwa selalu terjadi kebakaran tuh di Jakarta, daerah DKI Jakarta, karena korsleting dari listrik apalagi rumah penduduk yang rapat. Siap. Jadi mungkin ini bisa menjadi himbauan juga buat kita semua bahwa apa sih yang mendasari itu bisa terjadi gitu ya Pak, karena sering sekali terjadi kebakaran sebesar ini itu pasti di rumah penduduk yang rapat dan selalu terjadi karena korsleting dari listrik gitu ya. Ya mudah-mudahan ke depan ya baik warga maupun pemerintah kita bisa sama-sama membenahi. Amin. Jadi lama ya, maksudnya kan ya udah yang dipunyain cuma itu, tiba-tiba semuanya keraup sama hilang begitu aja, pasti kan kita merasakan ya gimana rasanya jadi mereka, pasti sedih ya kehilangan semuanya gitu. Tapi balik lagi ya, mudah-mudahan dengan banyaknya bantuan yang ada ya Pak, walaupun pastinya tidak bisa full menghilangkan luka dan duka mereka, tapi mudah-mudahan bisa sedikit membantu mereka juga. Amin, amin. Tadinya tuh kita Ramadan ini pengen ngumpulin ribuan anak yatim, tapi ternyata ya Bang lagi pandemi juga susah. Pas, maksudnya bukan pas, ini nggak boleh dibilang momen yang pas sih, tapi pada pas dengar ada berita ini langsung kita bilang udah langsung kesini aja deh gitu, mudah-mudahan bisa.
berdua sama anakku Jie. Alhamdulillah dia selalu kalau udah kayak gini-gini pengen ikut. Gak kena. Bunda aku pengen ikut, dia suka pengen foto, pengen apa. Dia kalau udah yang namanya kegiatan, alhamdulillah kan kita udah bertahun-tahun dari dulu awal selalu ingin terjun langsung ya. Nah ini kemarin pengennya kemarin kayak RW. Cuma ngumpulin barang sebanyak itu susah. Ya jadi saya kumpulin supaya bisa banyak banget. Jadi akhirnya baru bisa hari ini gitu. Semoga. Terima kasih atas sambutan tadi Pak RW sama Ibu. Wah, saya kasih jalan luar biasa banget. Kalau kan susah banget gerak tadi. Tapi artinya aku nggak kesel, nggak karena seneng ya ngeliat warga antusias. Jadi bukan suatu hal yang ya menurut saya dengan antusiasnya mereka dengan kedatangan kita itu suatu hal yang luar biasa menurut kita gitu. Dia tadi jatuhin bunga di samping bunga. Iya tadi ngeri tuh ada yang ribut jual. Iya, kita cuma takut tadi yang berantem-berantem gitu tadi kan. Jangan sampai karena kita datang jadi kenapa-napa. Tapi kalau dengan antusiasnya ya. Cuma memang agak takutnya karena masih pandemi ini kan. Jadi kalau orang salam tuh kadang antara mau ngasih dan aduh gitu ya udahlah kasih deh gitu. Kadang-kadang kan kalau dulu kan biasanya kita main salam-salam kan. Kalau sekarang kayak tadi asistenku, "Bun, COVID gitu, jadi kan jadi ke distract gitu kan. Tapi ya udahlah, kalau apa maksudnya bismillah aja. Ya mau gimana ya, udah maksud saya siapa tahu. Tapi takutnya ini jadi salah ngomong ya. Siapa tahu uluran tangan itu juga bisa mengobati mereka. Tapi memang sebisa mungkin ya kita jaga prokes lah. Maksudnya kita kalau dulu kan kita salaman langsung bersih bersih kesannya gimana banget ya. Kalau sekarang emang harus gitu karena menjaga prokes gitu. Ya seneng bisa tadi bantu. Malah Arsi mau ikut ya Yel? Karena kita dari dulu bunda tuh ngajarin untuk ikut bantu juga. Ya bismillah, ya insya Allah. Kan apa yang kita punya memang bukan milik kita sepenuhnya. Jadi apapun yang kita bisa berbagi, apalagi di bulan yang suci ya Pak. Ya. Mudah-mudahan bisa mendapat berkah buat semua orang. Tadi Arsi mau datang, untung gak ikut. Kalau enggak ya bisa. Biasa banyak yang ngamain. Ngajarin sosial ke anak-anak. Oh, kalau Arsi, Jiel, Arsya, bahkan Aurel, alhamdulillah, dan dapet suami juga alhamdulillah, yang gak bisa melihat orang kalau di jalan atau apa tuh mereka selalu alhamdulillah ya, maksudnya punya sifat berbagi dan ingin membantu orang lain tuh udah dari sejak awal. Dan itu selalu kita ajarkan ke anak-anak juga gitu, walaupun ya pasti anak-anak kan melihat apa yang orang tuanya lakukan gitu. Dan anak-anak alhamdulillah, Jiel, orangnya gak tegaan, bahkan kadang aku yang, duh Jiel, dia lebih gak tegaan lagi. Arsi sama Jiel yang lebih di antara semuanya. Aurel juga, ya semua. Tadi tuh kita kenapa agak telat, karena satu truk itu bisa menampung 2 ton. Jadi kita butuh 2 truk buat bawa 4 ton. Dan kita nggak mau pakai truk yang kebuka, karena musim hujan Pak RW. Takutnya udah siap semua, terus kena hujan kan sia-sia. Jadi nunggu truk yang ketutup, satu. Yang kedua, kita ada beras, ada semua persiapan sembako, ada sarung, ada obat-obatan, ada cemilan snack anak, ada susu. Jadi sebenarnya tadinya niatnya tuh cuma aku sendiri yang berbagi dari diriku. Tapi kemarin tiba-tiba kan aku ada banyak iklan. Aku hubungin, mau nggak ikut bantu buat support? Alhamdulillah mereka kirim susu, kirim ini. Ya kan jadi tambah banyak gitu, alhamdulillah. Berapa lama disiapkan tuh? 2 hari. Nggak nyampe ya? Sehari. Ini tim saya kasihan pada keder soal nyiapin. Ada 24 jam lah ya kita nyiapin semuanya, alhamdulillah. Yang kerja yang alhamdulillah tim-tim aja semua, bungkusin sampai begadang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.